Oke, CS, kembali lagi dengan kita ke channel Alan Samau. Maaf, kita baru ini ulang bikin video. Dan sekarang kita sedang membuat video. Hari ini kita dan teman-teman yang waktu pertama video pertama kita pergi di Gunung Soputan, dan orang itu yang ada tertambah lagi berapa orang. Orang ada mau naik gunung yang terkenal di Manado atau di Sulawesi Utara. Itu bilang apa? Rano Kumbolonya Manado atau Sulawesi. Rano Kumbolonya Sulawesi Utara itu DP danau gagah sekali di atas. Jadi bagaimana DP keseruan tuh? Tapi video ini jangan skip, tetap uni terus. Namun sebelum itu, terima kasih for tapi CSCS yang sobat uni tapi video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya dukung terus kita mau bikin video nih. Oke, mau uni terus tapi video. Dan akhirnya CSCS sekarang torang sobat jalan dari Malalayang, torang star pergi di Tomohon karena ada mau ambil tambang satu di tempat Tomohon. Torang singgah situ, di perjalanan kurang lebih 1 jam dari Malalayang ke Tomohon. Don't speak, just use your touch. Don't speak before we say too much. You hate me now and I feel the same way. Sekarang orang sudah ada di Tomohon. Ada sembayang. Sembayang. Oh, sembayang. Ya. Orang sekarang sudah ada di Tomohon. Orang mau naik tampuso, orang mau ikut jalur. Jalur apa tadi apa nama tuh kampung? Iya, Pangolombian. Orang mau ikut jalur Pangolombian. Sekarang orang ada di Multimart Tomohon dah singgah beli tambah-tambah barang for naik di atas. Pas di atas, oke? Okay? Tetap terus wonton video ya. Ini niat tidak sendiri, cies. Tuh nampak di petamangnya. Fin. Akhirnya dia tidak sendiri. Oke, cies. Sekarang tu orang so sampai di kampung. Tu orang mau ikut tu kampung penama kuat Pangolombian. Nah, tu orang so sampai di sini. Ini tu orang sebelum mau naik dulu, tu orang berdoa. Karena tetap apapun tu orang pergi kegiatan, tetap tu orang mesti selalu awali dengan doa. Dan sekarang orang ada berdoa dulu sebelum orang lanjut naik gunung Tempuso. Orang berdoa dulu. PCS kegiatan ini biar kami dapat tiba di atas sana Tuhan di Gunung Tempuso dengan tidak kurang suatu apapun. Berikan kebijaksanaan, jaga dan lindungi kami selama kami dalam perjalanan agar supaya nanti apa? Begitu ya? Oh, dading mau mulai. Bila apa? Bila apa? Huha, tampuso, huha. Satu, dua, tiga. Tampuso, huha. Proyek malam CSCS. Akhirnya sekarang orang sudah sampai pada tempat parkiran di sini. Sekarang pukul 7 malam. Orang baru mau naik ke atas. Kira-kira berapa lama dia kalau dari sini berjalan ke atas? Boleh berapa menit? Ya, jam setengah. Satu jam. Dua jam setengah ini. Dua jam itu dari sini. Tapi tanpa bilang mungkin ya, begitu dari perkiraan jam. Nanti orang mau lihat no, bagaimana. Yang penting orang sekarang, star sekarang jam 7. Orang sampai PDP tanpa parkir akan kendaraan. Di sini ada sebuah yang boleh terlambat titip-titip. Tidak lupa lihat. Gelap. Orang mau lambat titip sini, parkir motor, barang-barang helm apa saya tinggal sini. Oke. Okay? Tetap orang ikut terus tapi video sampai orang di atas. Karena ini semalam mungkin perjalanan yang tidak mau terlalu banyak DP mau rekam-rekam. Nanti kalau sudah di atas baru kita mau lanjut video. Oke, okay, CS. Sekarang orang so star bajalang. Jam 7 dong sobat jalan ini. Ini kiri kanan pohon milu semua. Ya, Om permisi dulu. Ya, malam. Ya,
CS. CS. Mungkin kita di jalan ini enggak terlalu banyak buat video karena posisi semalam. Nanti lanjut sudah di atas nih. CS CS, oke. Okay? CS ini jalur patah hati. Nanjak. Aman kok. Aman. Dorong sini muka. Tetap kita paling belakang. Porter. Istirahat sedikit, CS. Nah, satu. Ya. Oke, CS, akhirnya turun sampai. Tapi perjalanan tadi dari tuturang ada perkirakan motor sampai di sini 1 jam tadi, Gang. 1 jam, cuma lantaran jam. Kita udah lihat jam. Rasanya semua keliling vlog rasanya. Sampai senior satu dia kasih keliling dulu ini satu danau ini dan orang terkenal di Sulawesi Utara yang bilang Ranu Kumbolo Sulawesi Utara. Cuma semalam dia nyampe beli di danau. Nanti juga besok pagi orang tidur danau. Orang semua bikin tenda, istirahat sedikit, bikin tenda, lanjut. Istirahat ya, atau mau makan tetap ikut terus ke video nih. Selamat pagi CS. Sekarang sudah terang. Jam berapa ini? Jam 6 pagi. Di belakang itu tuh dong bilang Ranu Kumbolo nya Sulawesi Utara. Nanti bagus sekali. Enggak sia-sia. Ada naik tampusu. Lebih dingin pagi. Rangkai kata di benakku sambil berdendam ku coba tuliskan lagu ceritakan tentang indah wajahmu. Nantikan ku datang jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku. Bukan kembali bersama. Bersamamu. Ku ingat saat kau tersenyum menggenggam tanganku waktu hujan turun. Betapa ku rindukan saat itu. Apa yang ada di genggamanmu, di gawaimu, di pikiranmu, hai kawan. Hingga kau lupa diri, lupa waktu, lupa kopimu, lupa aku, dan mungkin di sekitarmu. Apakah itu sesuatu hal yang lebih menarik di Instagram, di Twitter, atau di WhatsApp? Kembali lagi kita Alan sama Au. Sekarang torang dah santai-santai dulu. Torang ada mau ke puncak, DP puncak di sana. Sana. Itu DP puncak. Cuma sebelum torang mau ke puncak, teman-teman di sana dah bikin smokol. Torang di sana itu dah bikin smokol. Mau pertemu makan. Habis torang makan, baru torang mau ke puncak. Di dan ikut terus tapi video, kita mau
situ yung lebih puncak yung magima. Okay? Okay, Ches. Sekarang turun na muna yung lebih puncak. Woo! Tanyakan sekali dari bawah. Ada orang ni. Gimana, Ki? Pas. Bumbu pas. Okay, CS, sekarang torang ada di perjalanan dari tempat torang buka tenda. Torang mau pergi pada puncak gunung Tempuso. Tapi tinggi sekitaran, kalau tidak salah, 1186 mdpl. Torang sekarang di jalan ini muka puncak. Lumayan nanjak sih di jalan, tapi cuma tidak lama dari tempat buka tenda. CS, sekarang to the sky, 'cause we got the fire. Yeah, we got the fire. And we gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. We don't wanna leave, no. We just wanna be right now, right, right, right now. And what we see is everybody's. Okay, CS. Kembali lagi nih kita lan sama U. Sekarang torang semua bahasa dia mau turun lagi, semua balik ke Manado. Torang cuma satu malam di Danau Tampusuk sini. Dan sekarang teman-teman di sana torang semua bahasa dia, semua packing, torang semua turun Manado. Namun sebelum itu tadi torang sempat ada baku dapat dengan salah satu warga di sini. Dia nama apa? Rocky Lasut, Kang. Rocky Lasut. Dia sama dia mau bilang dia yang dia jaga kebersihan di Tempusuk sini. Ya, dia dulu jaga angka sampah. Dia yang kasih bersih. Kalau ada sampah-sampah tertinggal, dia yang selalu angka. Dan tadi dia sempat juga bercerita dengan orang. Dia kasih saran bahwa kalau orang masih cinta ini tempat yang orang selalu pergi, orang harap selalu jaga di kebersihan. Kalau orang bawa sampah bawa apa yang turang bawa kemari, jangan turang tinggalkan sini, jangan tinggalkan sampah. Kalau memang turang cinta turang lingkungan, sampah yang selalu turang pergi, turang bawa tempi sampah. Itu tadi tuh cerita itu Rocky Lasut. Dia suka sebelah dia. Tadi sunyak sempat mau bikin konten, mau tanya-tanya bercerita, tapi sedikit ilmu dapat dari dia. Dia suka cerita apa itu arti Tempuso. Dia bilang Tempuso itu artinya jantung Minahasa, kata. Karena dulunya diambil, dia bilang dulu itu ini merupakan jantung Minahasa. Sebelum Minahasa terbagi-bagi masih satu Minahasa. Tempus itu kata di PRT dia bilang jantung Minahasa. Jadi orang juga selain menikmati pemandangan dapat sedikit ilmu dari itu Rocky Lasut. Dan bagi TPCS-CS yang mungkin yang masih baru, kalau yang sudah lama-lama mungkin suka kenal pada dia karena DP rumah selalu jadi tanpa parkir setiap waktu 1x24 jam. Kalau setiap pendaki yang mau naik ke Tempusuk sini boleh parkir, Pak. Itu bapak yang namanya Rocky Lasut, dia di kampung di bawah. Jadi mungkin cuma itu yang kita dapat berbagi dari Tempusuk ini. Dan satu pesan, kita pesan for CS-CS yang hobi menikmati pemandangan, yang hobi naik gunung ataupun sekedar bukan pecinta alam tapi menikmati alam. Kalau torang bawa sesuatu barang kemari, torang pi makanan semua, jangan kasih tinggal sampah di tempat torang ada buka kantin. Bawalah sampahmu turun. Torang perbiasakan sebagai orang-orang muda, apapun yang torang baking untuk kegiatan, jangan kasih tinggal sampah. Dari hal-hal kecil seperti itu, dia manfaat besar. Ini Danau Tempuso ini kita baru pertama kali naik ini. Biar kita seumur begini, toh, biar belum masih muda, tapi ini kita pertama nih Tempuso, kita akui bagus sekali nih danau ini Tempuso. Nah, nyandak kalah dengan itu yang dibilang Ranu Kumbolo yang ada di Jawa, ini juga dibilang Ranu Kumbolonya Sulawesi Utara, ada. Kita rekomendasi sekali bagus, jadi mungkin cuma itu, kita sekarang semua siap, prepare semua turun. Sekali lagi, terima kasih buat TPCS-CS yang sudah menonton di channel. Terima kasih, jangan lupa lagi, kita ingat, jangan lupa like, comment, dan subscribe TP video.
supaya kita lebih semangat membikin-bikin konten, biar kasihan cuma apa adanya, tetap kita berusaha bikin konten supaya tapi CSS yang dapat uni, yang ada subscribe dapat video baru terus, biar tu tanpa yang kita pergi mungkin supernya dorang bikin, supernya dorang pergi, tapi tetap kita pita mau pergi, tetap kita mau bikin channel ya. Jadi sekali lagi terima kasih sobat uni tapi channel for tapi CSS. Jaga selalu kesehatan tu orang, so jangan lupa tu orang kemana-mana pakai masker, tapi masker ada buka karena tu orang ada menyimpang. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Asik. Oke CS, sekarang tu orang semua turun, so turun apa di belakang sana ramai, atau pita teman-teman lain lagi, itu semua turun ya.